Papaku tuh orangnya aneh. Di rumah marah-marah melulu, kayak waktu ulanganku jelek. Apaan sih ini? Kamu bisa belajar apa enggak semua merah semua bahasa Inggris ini? Capek tahu ajarinnya? Terus pas makan malam bersama, awalnya sih semua tenang, doa bareng. Tapi waktu papa makan masakan mama, wah, papa mulai lagi deh muncul tanduk merahnya. Papa kebakaran jenggot lagi. Ini sayur gimana sih? Asin banget. Kamu bisa masak apa enggak sih sebenarnya? Bikin suasana makanku jadi kacau. Oh iya, aku ingat. Pas aku lagi belajar main gitar dan nadanya salah, papa marah lagi tuh. Miko, Miko, berisik Miko. Papa bisa stres dengernya, nggak bisa main, jangan main lah Miko. Aduh, capek. Tapi kalau lagi di gereja, sifatnya tuh langsung berubah. Contohnya pas papa lagi tugas pelayanan, ramah banget, senyum-senyum mulu. Terus waktu lagi main gitar, untuk anak-anak sekolah minggu, papa baik banget. Mereka salah nada pun, papa gak marah. Aku ingat juga tuh, waktu lagi ketemu Romo, papa senyum-senyum mulu. Terus manggil aku, suruh kesana. Ternyata aku disuruh daftar jadi PPA. Ayo, Miko, silakan pergi ke sana untuk mendaftar PPA. Cerita ya. Silakan. Ya Romo, langsung daftar di PPA ya, Miko ya. Papa langsung daftarin. Siap Romo. Mantap. Miko, Miko. Kok kamu tadi nggak langsung daftar PPA? Kamu gimana sih? Kamu nggak seperti papa, aktif dalam pelayanan gereja. Mau kemana kamu? Papa belum selesai ngomong. Miko gak mau kayak papa. Di rumah sukanya marah-marah. Di gereja sok baik, suci, munafik. Harusnya waktu itu aku tidak memarahi Miko. Karena seperti yang dikatakan Amsal 14 ayat 29, siapa yang cepat marah, dia malah membesarkan kebodohan. Harusnya waktu itu aku tidak memarahi istriku. Karena seperti Kejadian 2 ayat 8, Tuhan menjadikan istriku sepadan denganku. Seharusnya aku menghormatinya. Harusnya waktu itu aku tidak menghina anakku. Karena seperti yang dikatakan Mazmur 37 ayat 8, seharusnya panas hatiku tidak membawa perkataan jahat untuk anakku. Aku harus meminta maaf kepada Miko. Miko? Miko, papa mau ngomong. Miko? Miko, papa minta maaf ya. Selama ini papa tidak melayani dengan baik di rumah. Mulai saat ini papa janji akan melayani baik di rumah maupun di gereja sama baik. Janji apa? Ya, papa janji.